Meski jam kerja aparatur sipil negara pemerintah kota Pontianak dikurangi 1 jam saat bulan puasa, namun Rumah Sakit Umum Sultan Syarif Muhammad Al-Kadri bertekad tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Layanan rawat jalan maupun rawat inap atau instalasi gawat darurat akan tetap berjalan normal, yaitu selama 24 jam sehari. Sementara untuk layanan rawat jalan hanya berjalan sesuai edaran, yakni hingga pukul 14.15 waktu Indonesia Barat saja. Di jam 2.15 kita selesai untuk rawat jalan. Nah, tapi kalau untuk rawat inap dan IGD ya seperti biasa kita 24 jam, tidak ada pembatasan. Jadi saya rasa dengan adanya bulan Ramadan pelayanan kita tetap sama. Enggak, kita tetap sama seperti pola yang sama aja. Masyarakat diminta tak perlu khawatir ketika ingin berobat ke RSUD Kota Pontianak karena petugas dipastikan siap siaga seperti hari biasa. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak.